tentang satu orang yang berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Dari 10 orang kusta yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus, hanya satu orang, Dek. Berapa orang, Dek? Berapa orang? Satu. Sebutkan dulu, satu. Sebut dulu, buka dotnya. Sebut dulu. Satu. Buka dot. Iya. Satu, Mami. Sebut dulu. Satu. Satu, Mami. Oke, iya benar adik Enci, hanya satu orang. Tuhan Yesus sangat senang. Tuh gambarnya, dia tertawa ya. Tapi, ini ada sebut Yesus. Iya, ini Tuhan Yesus. Ini orang yang sakit kusta, dia sudah sembuh, kaki-kakinya juga sudah dihan. Iya, dia sudah sembuh, Dik. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Seperti itu, ya kan? Adik juga sudah sembuh. 3 malam panas ya, Dik. Ayah dan Mami dan kakak-kakak berdoa. Enci juga berdoa supaya sembuh. Namun malam keempat, Enci sudah sembuh. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan Enci. Itu doa kita kan, Dik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Iya. Demikian pengendapan Enci minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mami, apa layat? Oke. Okay. Apa layat ya? Ya. Dalam. Ikuti Mami. Dalam. Ikuti Mami. Ayat. Alkitab. Alkitab. Pendapat adik. Kepala layarnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Sampai 5. Dengarlah. Dengarlah. Hai. Hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan ini ada dua segenap ada banget hatimu Saka. Dan Saka. Dengan dan dengan ikuti Mami segenap jalanan jiwamu ini ada ini Mama dan dengan segenap kekuatanmu. Yeay, adik pintar hafal ayat. Terima kasih Enci. Pendapat Enci minggu ini Roma pasal 6 ayat 23. Roma ikuti Mami. Roma pasal 6 ayat 23. Ayat 23. Pintar. Sebab kematian diukur adalah adalah upah
dari dosa. Dari dosa. Tetapi. Tapi. Hidup sejati. Hidup sejati. Dan kekal. Bersama. Kristus Yesus. Tuhan kita. Adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan apa deh? Dengan cuma-cuma. Ini adik. Dengan cuma? Cuma. Yeay, adik pintar. Terima kasih. Adik apa? Adik. Cerita yang adik senangi sepanjang minggu ini adalah tentang apa? Toko teladan. Toko apa dek? Teladan. Toko. Toko. Teladan. 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 Iya. Di Alkitab toko teladan yang diceritakan tentang siapa? Paulus. Paulus. Iya. Paulus menasihati Titus. W-X-Y-N-G. Kalau di rumah siapa teladan NG? Ayah. Ayah dan siapa? Mami. Siapa adik? Ayah dan ada mini ulat. Ayah dan mami. Ulat yang mami unyo mami. Ayah bacakan Alkitab untuk Angie. Ibu juga kan? Ajak berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Ayah. Iya, terima kasih. Telepon tadi ya. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lukas pasal 24 ayat 51. Tuhan Yesus. Ya. Dadah, gitu kan? Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa, Yesus. Iya, oke. Sekarang Angie mau cerita. Jangan ganggu mama. Oke. Jangan ganggu ayah. Iya, makasih ya nak. Yesus mengasihi semua anak-anak. Termasuk anak Angie anak ayah. Pasal 12 ayat 26. Gimana dek lagunya? Lagunya seperti apa dek? Begini. Ini teman. Iya teman. Tuhan Yesus adalah teman, adalah sahabat. Iya. Dia adalah Tuhan Yesus adalah guru. Nah, guru berarti dia seorang pemimpin, ya kan? Yang memimpin dan kita adalah pengikutnya. Iya, gimana lagu adik ya? Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
Apa ayatmu dulu ya? Apalan ayat adik minggu ini? Maaf mami. Iya, oke. Ikuti mami ya, Kobus. Iya, Kobus. Pasal 1. Ayat 17. Segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Allah. Yeay. Enci sudah menghafal ayat minggu ini. Belum guys. Awas. Awas. Ya, saya betul. Mazmur. Nomor 33. Ayat 21. Karena dia. Karena dia. Karena dia. Hati kita bersuka cita. Yang Enci suka cerita sepanjang minggu ini adalah tentang domba. Tentang apa, Dek? Tentang apa, Dek? Domba. Domba. Iya, Tuhan adalah gembalaku. Seperti seorang gembala menjaga, merawat domba-dombanya, demikian pun Tuhan yang selalu menjaga Enci. Yeay. Siapa yang jaga Enci? Tuhan. Siapa? Tuhan. Iya, pintar. Terima kasih. Keluaran. Pasal 20. Ayat 12. Hormatilah ayahmu. Mana ayah? Itu ayah. Dan ibumu. Ibu yang mana? Mana ibunya? Ibu mami. Iya. Hormatilah ayah dan ibu. Iya. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ibumu. Yeay, terima kasih Enci.